Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida ya teman-teman. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas cara menghapus background foto secara otomatis dan online selain situs RemoteBG. Oke, langsung saja teman-teman ya. Bagaimana cara menghapus background foto pada sebuah gambar ya? Ini langsung saya buka browsernya. Di video sebelumnya saya pernah membuat cara menghapus background foto dan menggunakan situs remove.bg teman-teman ya. Sini saya ada dua rekomendasi situs lagi untuk menghapus background foto ya, yang kualitasnya tidak jauh berbeda hasilnya dengan situs remove.bg. Oke, di sini yang pertama nama situsnya icons8.com ya teman-teman, dan yang kedua nama situsnya clipping.pokodesign.com. Nanti link ini saya akan saya sertakan di link deskripsi channel YouTube ini ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita yang ke situs yang pertama ya, yaitu situs icons8.com. Cara penggunaannya cukup mudah teman-temannya, tidak jauh berbeda dengan situs background. Cukup sekali upload foto maka secara otomatis background foto akan dihapus secara otomatis. Oke, langsung saja teman-teman buka website icons8.com, kemudian teman-teman klik yang ini ya, background remover. Kemudian teman-teman klik. Kemudian teman-teman di sini kita diberikan dua gambar gratis ya, tanpa register ya. Kalau kita register, kita akan diberikan unlimited untuk menghapus backgroundnya. Oke, ini langsung saja teman-teman klik browse. Kemudian pilih foto, misalkan ini saya punya gambar ini, kemudian open. Maka secara otomatis situs ini akan memproses foto background akan dihapus secara otomatis oleh situs icons8.com. Ini hasilnya teman-teman, dan bisa teman-teman download di sini. Ini hasilnya teman-teman, backgroundnya sudah terhapus teman-teman ya. Dan hasilnya tidak kalah bagus dengan situs remove.bg. Oke, kemudian situs kedua ada ini ya, clipping.pokodesign.com. Cara penggunaannya langsung saja teman-teman klik ini ya, upload image. Dan saya akan menggunakan foto yang berbeda, foto ini ya. Kemudian open. Oke, kita tunggu teman-teman, secara otomatis situs clipping.pokodesign.com ini akan memproses gambar tersebut ya untuk menghilangkan background fotonya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung mendownloadnya di sini. Teman-teman bisa memilih format PNG atau JPEG ya. Ini kita coba format PNG aja, kemudian download. Oke, ini hasilnya, kita buka teman-teman. Ini ya teman-teman hasilnya, background foto berhasil dihapus. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya, cara menghapus background foto selain situs remove.bg teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.